Johor kurang. Okey, kalau kita tengok game hari-hari, Johor bermain mati-matian dan cuaca tidak menjelbahi kita. Walaupun gitu, kita hanya kalah by simple mistake lah, 5-7. Tetapi itu tidak bermakna Johor tidak masuk ke quarter final. Mengikut ranking yang ada sekarang ni, kita di dalam grup, kita di nombor 2. Jadi bila nombor 2, kita mungkin akan bertemu dengan Negeri Sembilan di quarter final. So kita lepas jugalah. Cuma hari ni saya rasa mungkin nasib tak adalah budak-budak main mati-matian, dan saya mengucapkan terima kasih kepada player dan syabas kepada penonton yang dapat datang pada hari ini walaupun hujan lebat. Dan ini adalah salah satu daripada kita punya usaha untuk merakyatkan sukan rugby lah di kalangan penduduk negeri Johor secara amnya. Tuan, nak tanya berapa pemain import untuk Johor tu? Okay. Johor mempunyai 3 pemain import. Kita sebenarnya ada 4. Satu kita loankan kepada Kuala Lumpur. Rule untuk Piala Agong adalah kita hanya boleh register 3 dan hanya 2 dibenarkan main atas padang. So tadi kita ada 1 reserve lah. Dan pemain ni semua adalah pemain daripada Fiji, daripada Laut Toka. Satu provins di timur Fiji. Jadi peluang ada tuan ? Peluang ada, masih ada. Kita mungkin bertemu Negeri Sembilan kalau kita di ranking nombor 2 lah.